Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Wali Imam Kalimantan Barat, yaitu Bapak Urai Salam, semoga beliau senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Makmun dan Ustaz Amin, di mana beliau telah menyampaikan ilmunya banyak sekali kepada kita dan amat sangat berkesan. Mudahan sebagai sadaqatun jariyah beliau yang dapat kita amalkan selamanya, sehingga merupakan aset yang beliau terima sejak di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, menggunakan istilah Ustaz Samad, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami pernah ingat sebuah tulisan Allah yarham Buya Hamka dalam buku beliau Tasawuf Modern. Beliau mengatakan bahwa musibah yang paling besar bukanlah karena meninggalnya seseorang, dan bukan pula hilangnya sesuatu dari seseorang, tapi musibah yang paling besar adalah hilangnya kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah yang paling besar. Sebab kata beliau, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh sebab itu, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ta'ala bahwa hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Ta'ala di dalam majlis yang mulia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke suatu tempat untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah, fi sabilillah, sampai dia kembali. Andai pun kita mati dalam kondisi seperti ini, mati kita mati syahid. Doa-doa kita diijabah, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala. Itulah hebatnya. Dan kita bersyukur bahwa setelah kita berhimpun di dalam Jamaatul Muslimin, peluang yang sangat besar diberikan kepada kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita hayati, kalau kita resapi insyaAllah. Itu sebabnya saya sampaikan kepada anak-anak, berada di Jamaatul Muslimin adalah Muhyiddin, kita menghidupkan agama.
hidup semua agama insyaallah. Hadirin wal hadirat sekalian, sekalipun sebenarnya hari ini kita tidak layak kumpul di sini, maksudnya kita mestinya kumpul di kota suci Mekah Al-Mukarramah atau di Madinatul Munawarah. Sebab ini adalah musim haji. Kita sudah baca Al-Quran semua dalam surat Ali Imran. Walillahi alan nas hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Kita dipanggil oleh Allah Ta'ala melaksanakan ibadah haji. Tapi hari ini, yang di tempat ini kita diwakili oleh Bapak Sekda tadi. Beliau insya Allah tanggal 18 besok berangkat menunaikan panggilan Allah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau diberi rahmat taufik oleh Allah Ta'ala, sehat walafiat, dan menemukan apa yang disebut dengan talzamu jama'atul muslimin aizbullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ungkapan para ulama bahwa ada orang mengatakan kita sering melakukan maksiat, kita sering melakukan perbuatan dosa, tapi kita kok tidak pernah diazab. Tidak ada di antara kita yang ketimpa gunung misalnya. Tidak ada di antara kita yang dibenamkan ke bumi. Atau dijatuhin batu dari langit. Atau musibah apapun karena perbuatan maksiat kita. Hadirin, sebenarnya kita saja yang tidak menyadari. Kata para ulama, azab yang paling berat, yang paling besar menimpa terhadap orang beriman apabila dia berbuat maksiat adalah hilangnya rasa khusyuknya dalam sholat. Coba kita bayangkan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita sholat nih khusyuk? Salah satu di antara orang yang khusyuk dalam sholatnya itu, ju'ilat qurrata ayun as-shalah, dijadikan sesuatu yang paling kita sukai dalam hidup kita ini adalah melakukan sholat. Tapi kalau sholatnya masih dikejar-kejar, datangnya masih senantiasa terlambat, itu tanda bahwa azab sudah menghampiri kita. Apalagi tatkala ayat dibaca sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran suratul Anfal, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat tambah kuat imannya, dan kalaupun dia menghadapi semua persoalan dia bertawakal kepada Allah Ta'ala, itu sudah buyar dari kita. Itulah sebenarnya azab. Kalau hanya ditimpakan bencana berupa manusia atau materi yang di dunia itu kecil kata para ulama. Tapi kadang sudah kehilangan khusyuk, kehilangan kesukaan untuk beribadah, inilah azab yang paling besar. Wa na'udzubillah. Ayo hari ini kita muhasabah. Kita yang sudah berhimpun di dalam Jamaatul Muslimin, di mana kita telah menyatakan mubayaah, akan menolong Allah, akan menegakkan kalimatullah, akan menampakkan wajah Islam yang rahmatil alamin. Apakah kita sudah merasa bahwa salat kita khusyuk, zikir kita merasa nikmat? Tapi kalau itu tidak ada atau kurang, perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahalazim. Berarti azab sudah berada bersama-sama kita. Orang-orang terdahulu, para salafus saleh, salah satu di antaranya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, pernah satu ketika beliau terlambat salat asar
sehingga beliau masbuk. Itu pun masih di rakaat yang pertama. Gara-gara beliau mengurus sebuah kebun kormanya. Apa yang terjadi? Setelah selesai salat, beliau jual kebun kormanya itu. Beliau bagikan kepada kaum du'afa sebagai kafarat daripada azab terlambat salat. Kita bagaimana? Lima takulu li rabbika kada. Apa nanti yang bakal kita katakan kepada Tuhan kita tatkala kita kembali kepada Allah? Bukankah kita tahu bahwa tugas pokok kita, apalagi setelah kita menyatakan bayatnya, saya berbayat akan menolong Allah, intinya adalah ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul, dan ketaatan kita kepada ulil amri. Mudah-mudahan hari ini merupakan muhasabah buat kita semua, dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa kita kedatangan ustaz-ustaz yang memberikan pencerahan yang sangat berharga dan mahal nilainya. Mudah-mudahan ini mampu mengantarkan kita menjadi ummatan wahidah, kuntum khaira ummah, yang sering kita sampaikan sehingga akhirnya mengerucut apa yang dikatakan oleh Imam Muslimin, kita mampu menampakkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak ada cara lain. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kementerian Agama untuk mengatasi semua problematika apapun di muka bumi kecuali back to Islam, kembali kepada ajaran Islam. Dan talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tidak ada cara lain. Insyaallah kalau ini kita hayati, kita renungkan dan kita praktekkan, pastilah apa yang dikatakanlah kuntum khaira ummah wa antum wa alauna in kuntum mu'minin, kamu pasti mulia dibandingkan dengan yang lain, akan terwujud. Apalagi beliau sudah menyampaikan tadi, dari kalangan dunia pendidikan di Singkawang saja beliau katakan, sekolah yang didirikan oleh misi jauh lebih unggul daripada sekolah yang kita dirikan. Nah sekarang mari kita jawab, kalau kita sudah berada di dalam jamaah, insya Allah kita jawab apa yang beliau katakan tadi. Kita maju dengan mohon pertolongan Allah Ta'ala, mengharapkan redha dan ampun Allah Ta'ala. Makanya kemarin waktu Mudir Supah minta nasihat kepada kami, bagaimana Ustaz terhadap murid-murid yang mau masuk sekolah, kita terima. Saya bilang terima semua, jangan ada yang ditolak. Soal lokal urusan belakang. Insya Allah kalau benar kita Hizbullah, kalau benar kita orang yang berhimpun di dalam jamaah muslimin, kita ngadu kepada Allah. Iza sa'alta fas'alillah, iza sta'anta fasta'in billah. Itu modal kita. Kita ngadu kepada Allah. Salat malam kita bersama, ya Allah, kami kekurangan guru, kami kekurangan lokal, kami kekurangan dana dan sebagainya. Kita minta, Allahumma rizukna rizkan wasi'an bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Insyaallah nanti akan datang sultanan nasira, penguasa-penguasa yang akan memberi bantuan. Salah satu di antaranya tadi ada Pak Sekda. Dia telah mendengar apa yang kita katakan. Mudah-mudahan tertanam dalam hati beliau. Beliau tertunduk tadi. Tidakkah kita malu bahwa kita punya misi yang terbaik sebagaimana dikatakan oleh Pak Sekda tadi? Tidak ada agama apapun di muka ini yang punya misi yang luar biasa, yaitu rahmatan lil alamin, kecuali Islam. Tidak ada. Dan yang bertanggung jawab untuk mewujudkan apa yang disebutkan rahmatan lil alamin itu adalah kita. Imam sudah menyatakan itu. Maka ayo kita sama-sama berjuang ikuti aturan yang telah ditetapkan, yakni kita laksanakan semua apa yang diperintah,
tinggalkan apa yang dilarang dan kita sama-sama bertujuan sama untuk mencari redha dan ampunan Allah Ta'ala. Ini barangkali nasihat kami. Mari kita akhiri majelis ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Ta'ala, minta kejayaan Islam dan kaum muslimin, dan apa yang kita canangkan hari ini menjadi sebuah kenyataan untuk kita wariskan kepada generasi-generasi setelah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih 'ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih 'ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wa ansurna 'alaihim. Allahumma munzilal kitab sari'al hisab izimil ahzab. Allahumma hazimhum mazalzilhum. Allahumma anta adduduna wa nasiruna bika nuhawilu wa bika nusawilu wa bika nuqatil. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa kulubuhum wa kulubu nabiyadik wa innama ya ghalibuhum anta ya malik yaumiddin ya kana udaya ya kana sa'in. La ilaha illallahul azim wa halim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul ansil karim. Unsurna ya Allah ala a'da'ina ha'ulai warihim wa azirina alim fi'abatin wa salamatin amatin ajilan. Allahumma ahyil muslimina wa imamahum bi jama'atil muslimin hizballah hayatan kamilatan tayyibah warzuquhum kuwatan ghalibah ala kulli batilin wa zalimin wa fahsyin wa su'in wa munkarin amin ya rabbal alamin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat arhamhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma akrimna wa la tuhinna warfa'na wa la tada'na wa athirna wa la tu'thir alaina wa yasir hudana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis saqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma atina nufusana taqwaha zakkiha anta khair man zakkaha innaka waliyuha wa malha. Allahumma rizukna rizkan wasi'an bila ta'abin wala nasabin naka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kami akhiri dengan salam, kami sampaikan insyaallah hari Rabu malam Kamis akan terjadi gerhana bulan. Waktunya kira-kira jam 3 subuh sampai pagi. Jadi mana-mana tempat kita anjurkan untuk melakukan sholat gerhana. Hukumnya sunnah mu'akkah, mu'akkad ya. Kemudian yang kedua, setelah sholat zuhur jangan ada yang pulang. Kita menyiapkan makanan hari ini 1200 porsi. Kalau pulang, itu basi barang tuh, ya, mubazir. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya secara bersama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Muslimat bisa sebelum zuhur, Ustaz. Muslimat
Boleh sebelum zuhur. Bisa diambil sebelum zuhur. Sebelum zuhur muslimat sudah boleh diambil makanannya. Tapi jangan lupa salat zuhur ya. Kecuali yang berhalangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.